A smile, morning smile. Why you say my mask looks good on me? He's saying you're looking better with mask on? Yeah. Do you want to show your face? Why? So cute. Owen thinks I'm cute also. Ini pagi-pagi aku lagi mau antar Eden ke sekolah. So this is how my morning usually looks like. Tapi biasanya ada suami yang bantuin. Biasanya suami bawa motor antarin dia. Tapi karena dia lagi sakit, so I take over everything. Eden, I love you. Get the hat out of here. Goodbye. What do you say to mommy? Annyeong. Bikin breakfast ringan, cuma minum kayak sereal gitu. Karena aku lagi on diet. Ah, susah banget sih guys turun berat badan itu. Kayak dia tuh stuck gitu loh, nggak mau turun-turun lagi. Jujur aku lagi di fase hidup yang ngerasa sekarang udah lebih free. Jadi kayak aku bisa start to do like more activity. Kayak dulu kan anak masih kecil, jadi harus diliatin terus. Tapi sekarang anak udah gede. Benar banget sih kata orang, susah-susah dulu. Dan sekarang aku jadinya lebih santai. Jadi pagi-pagi tuh kadang aku cuci muka, kadang enggak. Tergantung, kalau aku merasa kayak ada minyakan gitu, aku cuci biar enggak oily aja throughout the day. Tapi kalau aku merasa kering, aku skip. And morning cleanser harus selalu yang gentle. Jadi aku pakai ini dari Bio Aqua. Wah, it's so fresh. Karena aku pagi-pagi siap-siap tuh berasa kayak udah ready to start the day. So for my morning skincare, aku lagi pakai rangkaian dari Bio Aqua. Ini tuh yang 7 times ceramide. Jadi as you all know, ceramide ini bagus banget untuk jaga our skin barrier, ditambah centella untuk menenangkan kulit. Jadi aku udah pakai ini, and pagi ini aku ngerasa kulit aku tuh lebih berkurang kemerahannya. Kemarin tuh banyak banget kayak urat-urat sampai aku kayak pengen pergi laser gitu, but today it looks fine. So yeah, I guess ini really works on my skin. Lanjut ke toner yang 7 times ceramide. Packagingnya lucu banget sih, kayak all blue. Dan ini tuh teksturnya is very watery. Dan kalau yang watery gini biasanya aku suka langsung just apply it on my skin. Dan toner ini bener-bener bikin kulit aku tuh terasa kayak habis minum air. Bener-bener se-moisturizing itu. And then the leftover, biasanya aku suka apply di leher. Terus aku kayak gini biar dia cepet menyerap ke wajah. Dan tadi tuh aku pakai cleansernya. Nah ini oke banget sih, karena dia nggak bikin kulit tuh tight and dry in the morning. Dan ini benar-benar bikin kulit tuh terasa supple sih. Cleanser ini ada amino acid, which is a very good ingredients for our skin, karena dia bisa kayak melembabkan, tapi juga bisa membersihkan kayak kotoran gitu. Dan dia juga ada niacinamide dan juga ascorbic acid yang bisa mencerahkan. Makanya habis pakai tuh kulit tadi terasa so fresh, tapi tetap moisturizing. Kalau kalian misalnya kulitnya suka radang atau misalnya suka kemerahan, kalian bisa cobain toner ini sih. Soalnya dia tuh ada kandungan 3 times probiotics yang bisa meredakan peradangan di wajah. Terus dia juga ada centellanya, dan dia bisa jaga skin barrier juga. Terus karena ada 5 times sodium hyaluronate, jadi dia tuh bener-bener apa ya, menyerap sampai lapisan terdalam kulit kita. Makanya kulit aku terasa kayak lembab banget habis pakai toner ini. So yeah, this one super love sih. Baru pakai nggak lama udah in love with this one. So next step, I'm gonna use this one. Ini adalah 7 times ceramide skin barrier repair moisture lotion. Nah, if you guys have oily skin dan kalian pengen pakai ceramide tanpa terasa kayak becek, kalian cobain ini. Karena ini bener-bener teksturnya is so lightweight. Tuh, aku biasa pakai 2 pump aja sih, dan ini kalau dipakai pagi-pagi bener-bener enak banget. Apalagi kan habis ini aku mau nge-gym, jadi I cannot use yang too heavy. Nah, dia tuh bener-bener langsung menyerap. Oke, aku pakai dulu ya, and I'll show you. Okay, let's count 1 to 10.
Guys, dia udah nyerap dan nggak becek sama sekali. Tapi honestly, ini memang rasanya agak sedikit sticky. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini sebelum makeup, it's perfect karena dia bakal bikin makeup kita makin nempel dan makin awet. Tapi kalau misalnya kalian merasa, oh it's too sticky, it's okay. Bisa tinggal pakai sunscreen and powder, and that's it. Dan ini bagus banget untuk kalian yang oily and combination skin, dry skin like aku juga bisa sih, dan aku juga enjoy pakainya. Terus sama ini ada kandungan kayak niacinamide, probiotic, centella, dan juga hyaluronic acid. Jadi menurut aku rangkaian dari Bio Aqua ini bagus banget untuk kalian yang pengennya tuh kulitnya sehat, stabil, terus meredakan peradangan, yang misalnya ada jerawat, pengen dia cepat kempes, banyak kemerahan, pengen dia lebih hilang dan merata, nah ini kayak perfect banget sih. Jujur, produk Bio Aqua ini very affordable. Kayak aku tuh dulu pakai sunscreennya kayak cuman 70.000, tapi kayak so good, dan sekarang aku cobain skincarenya, ternyata it also works so well on my skin. Kayak aku baru pakai gak lama, udah langsung kelihatan lebih merata gitu. And by the way, they also have another products. Ini adalah 7x Ceramide Skin Barrier Repair Moisture Cream. Nah ini walaupun krim ya, tapi sebenarnya teksturnya itu is very like gel and liquid gitu loh. Jadi bukan yang thick cream at all. Ini I show you. Ini tuh malah lebih ke gel sih menurut aku, jadi tetap sangat ringan dan enteng di wajah. Nah kemarin aku lihat Sunny Dahe ada mention ini juga as sleeping mask. Jadi ini bisa dipakai 2-3 layer malam-malam sebelum tidur, biar kulitnya tuh kayak lebih supple dan dia kayak lebih menyerap untuk memperbaiki skin barrier kita. Dan ini tuh kalau kalian layer-layer, dia nggak akan kayak peel off gitu. Ini kalian bisa pakai pagi dan malam juga, cuman karena aku udah pakai yang lotion, so I'm just gonna use this for night time. Dan fungsinya sama ya, cuman ini kayak lebih cocok lagi gitu for drier skin type. Oh ya, krim ini dia ada kandungan salicylic acid, jadi dia bisa meregenerasi kulit juga. For my morning skincare, that's it. I'm gonna change. I need to go to the gym and see you later. God, thank you so much for this food. Thank you. Mmm, I love mushrooms, baby. It's time to get ready karena aku lagi mau keluar sama my friend. Alright, I'm done. Aku buru-buru banget gila. So, ini aku lagi bikin new hairstyle and I'm wearing this pink outfit. So, this is my outfit of the day. Aku pakai pink cardigan and I'm making this cute hairstyle yang cocok banget sama aku lagi pakai this thing. Super on trend right now. So, okay, I'm late, I need to go. I just took a good shower.
Dan malam ini aku mau pakai masker, guys. Tapi sebelum itu pakai toner dulu. Jadi toner ini help to prep our skin sih untuk next skincare. Karena kalau keadaannya udah lembab, udah ready gitu, ntar skincare yang kita pakai berikutnya akan lebih nyerap. Masker malam ini dari Bio Aqua juga. Jadi kalau masker itu dia apa ya, serumnya tuh lebih concentrate gitu loh. Jadi bakal lebih menyerap lagi di kulit kita. Apalagi kan kita biarin kayak sekitar 20-30 menit gitu ya. Ini dibiarin dulu, dan jujur ya, ini masker banyak banget cairannya. Ini kayak licin, soalnya ceramide sih. Ceramide itu emang licin-licin gitu. So, dibiarin dulu and I'm gonna dry my hair. Ini karena serumnya baik banget, jadi aku akan pelan-pelan picit sampai dia nyerap. Nih, setelah 5 menit dia udah nyerap. Cepet sih ini masker, dan ini aku suka banget. Terutama kalau kalian kulitnya dehydrated, try this guys, bener-bener ngelembapin. Dan juga ini sisa esensinya itu aku bakal simpan buat besok. Karena aku ngerasa, apa ya, esensi dari masker itu bikin kulit extra plump gitu loh. Jadi kita simpan aja buat besok. Dan sekarang aku mau tambahin last step, yaitu Bio Aqua 7 Time Ceramide Cream tadi untuk kunci semuanya. Soalnya ini kan satu rangkaian, jadi ditimpa-timpa itu lebih cocok gitu loh ingredientsnya. So, ditimpa aja. Selesai dengan my nighttime skincare. What are you doing? Hey Dan, it's time to sleep. Thank you. Give me the phone. Why? It's time to sleep. Come on. Why? I count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Where are we gonna sleep? Which one? Down here. Down here. Okay. Suami aku lagi sakit and the weather has been so cold. Jadi kita berdua lebih suka tidur di sini daripada di atas. Okay, then, baring. I'm gonna turn off the lights. Good night.